warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun anda berada, kali ini kita akan servis piston. Ini punyanya teman, punyanya keponakan saya, teman-teman. Dia juga seorang YouTuber. Oke, kita akan ganti oli juga ya, menggunakan merek ini, tapi tidak terlihat, teman-teman ya. Dan jangan lupa nanti kita diganti juga ini filter olinya ya. Setiap 25.000 km kita ganti oli. Dan busi juga diganti ya teman-teman, setiap 6.000 km ganti busi baru agar tenaga tetap normal seperti sedia kala. Dan saya rame juga ya, ini remnya sudah terlalu kendor. Ini juga sangat berpengaruh pada akselerasi ya, dia akan tidak langsung mengangkat ya biasanya. Untuk filter udara lalu kita akan bersihkan karburatornya ya teman-teman. Ini ya, langsung saja kita bongkar ya. Teman-teman, biasanya di motor piston ini ya akan menyisakan air ya. Ini adalah kandungan dari oksigen yang tersisa di bawahnya itu. Ini nanti dibersihkan menggunakan tisu ataupun lap ya teman-teman. Oke, kita langsung ke karburator. Teman-teman, kita tutup kerannya dulu seperti ini ya. Oke, lalu kita akan buka baut manifoldnya. Membuka manifold menggunakan kunci L nomor 3. Kita buka sebelah sini dulu. Teman-teman, kita cek dulu ya. Ini biasa bagian ininya ya, sudah kotor jadi dia ketarikannya kurang enteng ini. Oke, ini kita buka saja ya. Thank you.
Oke, teman-teman, untuk memasang karet ini ya, pastikan yang tepi ini betul-betul rata ya. Jadi jangan sampai ngelempit, nanti vakumnya bocor dan nanti akan tarikannya akan berat ya, teman-teman. Jadi perlu-perlu kehati-hatian ya untuk memasang karet vakum ini agar performa motor tetap handal ya, teman-teman. Oke, kita pasang saja ya. Dan kita bersihkan filternya juga ya, teman-teman, karena ini sudah sangat kotor sekali. Dan kita juga akan bersihkan bagian yang tadi ada airnya menggunakan lap ya. Kayak ini. Iya, sangat basah sekali ya. Kita keringkan menggunakan lap atau juga bisa menggunakan tisu. Air ini berasal dari oksigen yang masuk ke dalam karburator, dia mengendap ke bawah sini. Oke, kita bersihkan seperti ini. Perlu diperhatikan untuk penyetel rantai. Oke, untuk penyetel rantai perlu diperhatikan ya. Ini harus sama dengan sebelah sana. Dan untuk patokan ini garis ini ya, teman-teman. Oke, kita akan tes bunyinya ya. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video saya dapat bermanfaat, teman-teman. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa kali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.